balik itu harus awasi sebab anak kita balik itu biasanya
banyak menentang dan melawan. Melawan arus, dinasihati melawan. Akibat apa? Akibat pergaulan dari luar. Kalau ibu dan ayahnya bisa mendidikkan, insya Allah anak akan nurut. Kenapa anak tidak nurut? Karena orang tuanya. Makanya diawasi ketika barang itu, jangan dilepas begitu saja. Anak main kemana? Kemana mainnya? Tidur di rumah teman? Tidur ngapain? Tidur tiduran di rumah, tidur nginep bermalam di rumah teman. Jangan sampai terjadi seperti itu. Di sana akan begadang, anak perutnya lapar dan sebagainya. Akhirnya dia pengen makan malam, jamur malam dan sebagainya. Kira-kira apa yang dilakukan anak-anak seusia itu? Ketika perutnya lapar tidak ada yang dimakan. Nah jaga sampai terus anak gede dewasa dikuliahkan kerja. Sampai kerja terus diawasi kerjanya di mana, apa kerjanya di tempat yang halal, kerjanya di tempat maksiat. Terus sampai kawin, siapa istrinya? Istrinya kira-kira bisa nggak menjadikan suaminya jadi soleh? Dan anak kita bisa nggak mencari istri yang solehah? Jangan asal kawin, dipilihkan keturunannya, agamanya dan seterusnya. Akhirnya terjadi perkawinan, orang tua terus mengawasi siapa punya cucu sampai umur 40 tahun. Faida balogh wa asyadu balogh arba'in sana, sampai balik umur 40 tahun. Bagaimana anak kita? Ketika anak kita itu 40 tahun masih belum pun suka begadang, suka duduk, suka main kesana, tidak betah di rumah, istrinya tinggal tidur sendirian malam-malam, ya anaknya juga tidak pernah diajak ngobrol ketika malam menjelang tidur, tidak ada komunikasi, suaminya main juga keluar. Ini tanda-tanda tidak sukses punya anak. Gagal punya anak. Mau dipulang 40 tahun kemudian kita sudah tua. Penyesalan yang ada karena anak kita dilepas begitu saja, percaya saja kepada lingkungan, kepada teman-temannya, kepada dunia pendidikan. Makanya cari dunia pendidikan, cari di mana anak kita menuntut ilmu dan kemudian sudah selesai sarjana, kemana kerjanya? Jangan sampai kerjanya ini kerja tempat-tempat yang sudah halal mendapatkan rezeki. Nah, begitu umur 40 tahun maka diharapkan anak kita ngomong begini. Qala rabbi auzi'ni an ashkura nikmataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilayka wa inni minal muslimin. Sukses kita punya anak seperti itu. Ketika anak itu menyatakan Allah Rabbi auzi'ni an ashkura nikmataka allati an'amta 'alayya. Ya Allah, terima kasih sekali ya Allah. Aku bersyukur kepada-Mu. Aku sudah sebesar ini gara-gara ayah bunda kami yang pendidikan, sehingga kami mendapatkan pendidikan yang baik dari anak yang soleh yang dijauhi ya Allah. Demikian juga buat ayah ibu kami, terima kasih ayah dan bunda. Umur 40 tahun menyatakan demikian. Sudahkah kita mendapatkan anak-anak kita di dalam umur 40 tahun ada satu perubahan karakter sikap yang menjadikan anak-anak kita menjadi anak yang soleh atau soleh? Anak kita kemudian melanjutkan menasihatinya banyak besar. Ini itu dia. Ya Allah, aku bertobat kepada-Mu. Aku bertobat kepada-Mu. Wah ini minta muslim. Saya menjadi orang yang muslim yang taat dan takut berserah diri mengamalkan ajaran nilai-nilai Islam dalam kehidupan. Semoga kami bisa menjalankan seperti itu. Itulah sebuah harapan. Ketika orang tua bertanggung jawab kepada anak sampai umur 40 tahun, bayangkan capek atau tidak kira-kira. Ini tugas kita orang tua. Ada komunikasi. Contohnya di Ibrahim, tidak punya anak. Bagaimana sengsaranya, menderitanya agar bisa melanjutkan dakwahnya? Siapa yang akan melanjutkan dakwahku? Kata Nabi Ibrahim. Rabbi habli minasolihin, Rabbi habli minasolihin. Ya Allah, karunia kami anak. Begitu dapat anak kecil besar sampai pada balago Ismail paling kecil belasan tahun ya palama balago mau sakian tatkala Ismail berusia balik yang dari pertama Nabi Ibrahim berhenti suruh menjemah Ismail. Kala ya bunaya ini arabil manam, aku melihat dalam tidurku, dalam mimpiku aku menyerah. Faktor maga kalau bagaimana pendapatmu anakmu? Luar biasa ada di dalam komunikasi antara ayah dan anak. Sudahkah kita pernah sering berdialog dengan anak-anak kita berkaitan dengan apa saja pendidikannya, pekerjaannya, pergaulannya,
hobinya apa? Jangan orang tua berkomunikasi dengan anak. Ikut contoh Nabi Ibrahim berkomunikasi. Apa kata Nabi Ibrahim? Kola ya batil al. Ya ya, laksanakan, laksanakan, kerjakan, 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 kerjakan. Kola ya batil al ma'kum alus kata jiduni insya Allah minasobis. Kau akan mendapati aku ya. Ya ya, ya amin. Dapati aku anak yang sabar. Hebat anak dan ayah satu setel, satu pasangan. Di mana ada perintah Allah, siap kerjakan. Ayah malam sholat, siap sholat. Waktu sholat, kerjakan sholat. Waktu jahat, temen kerjakan. Yang belum ada, kerjakan. Siap belum ada, kerjakan. Kenapa? Karena siap menjadi orang yang beriman. Mudah-mudahan bisa menjadi seperti itu. Jamaah sekalian, ini malam yang ke-26. Mudah-mudahan salam-salam kita sampai jalan-jalan lebih dikit. Kalau mau bilang maaf, sekali lagi, ayo kita ajak anak-anak kita, istri kita masuk surga bareng-bareng. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.